Baiklah adik-adik Di sini kakak akan melanjutkan uh, materi untuk sifat-sifat eksponen Sifat eksponen yang nomor 3 Ketika ada A pangkat 0 itu berarti 1 Syaratnya A nya tidak boleh 0 Artinya kalau 0 pangkat 0 itu di dalam matematika tidak terdefinisi A nya tidak boleh 0 Selain 0 berarti kalau pangkatkan 0 hasilnya 1 5 pangkat 0 dan 1 pangkat 1 7 pangkat 0 ya 1 berarti 8 pangkat 0 1 1000 pangkat 0 ya 1 min 1 juta pangkat 0 juga 1 kenapa kok seperti ini buktinya e, contoh pembuktiannya ya misalkan eh, kakak punya 8 pangkat 0 8 pangkat 0 itu bisa kakak buat menjadi 8 pangkat katakan pangkat 3 dikurangi 3 kan 0 nah, menurut sifat yang nomor 2 tadi di video kakak sebelumnya ini berarti 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 kali 8 8 kali 8 kali 8 kalau dicoret seperti ini

yang sejenis dengan ini. Yang penting ketika pangkat 0 berarti 1. Ini salah satu pembuktiannya. Kalau yang pangkat eh, 1 bagaimana? Kalau pangkat 1, sifat yang nomor 4. Kalau ada a pangkat 1 itu ya berarti nilainya adalah a. Berapapun kalau pangkat 1 ya berarti a atau kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. 7 pangkat 1 ini berarti ya 7 kalau nggak ada pangkatnya 7. Kalau e, 9 pangkat 1 ya 9 ini sudah biasa ya mudah. Kalau misalkan e, pengen bukti juga bisa. Misalkan de, contoh ini pembuktiannya contohnya 7 pangkat 1 itu berarti 7 pangkat katakan ini 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 ngarang ya 5 4 kan 1. 5 4 1 sesuai dengan sifat yang nomor 2 berarti ini 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 4 7 pangkat 5 itu 7 kali 7 kali 7 kali 7 1 2 3 4 5 dibagi 1 2 3 4 7 nya ada 4 ini bagi ini 1 ini bagi ini 1 ini bagi ini 1 ini bagi ini 1 hasilnya adalah 7 jadi kalau 7 pangkat 1 hasilnya 7 dan contoh-contoh yang lain ini yang sifat nomor 4 ini sifat yang nomor 3 ini sifat nomor 4 kakak harus dulu sifat yang nomor berikutnya nomor 5 sifat eksponen yang nomor 5 kakak buatkan ini tak harus dulu Sifat eksponen yang nomor 5 Misalkan ada A pangkat M Pangkat lagi N Sama dengan A pangkat M dikali N Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi itu Pangkatnya dikalikan Kok bisa seperti itu ya e, Contoh atau pembuktiannya Contoh ini pembuktiannya ya e, Misalkan kakak punya e, 5 saja 5 pangkat 3 pangkat lagi 4 gini kalau langsung jawabnya kan 5 pangkat 3 kali 4 5 pangkat 12 Loh, kok bisa pangkat 12 eksponen atau pangkat itu adalah perkalian berulang berarti ini itu menjadi kalau perkalian berulang 5 kali 3 kali 5 pangkat 3 5 pangkat 3 5 pangkat 3 ada 4 5 pangkat 3 ini 1 2 3 4 ada 4 perkalian dari 5 pangkat 3 perkalian berulang 5 pangkat 3 5 pangkat 3 5 pangkat 3 5 pangkat 3 sampai 4 kali sesuai dengan pangkatnya nah 5 pangkat 3 sendiri bisa saya jadikan 5 kali 5 kali 5 5 pangkat 3 ini juga 1 2 3 5 pangkat 3 ini juga 1 2 3 ini juga 1 2 3 ini berarti 5 pangkatnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 pangkat 12 Jadi kalau 5 pangkat 3 pangkat lagi 4 itu adalah Kali 4, 5 pangkat 12 Kalau langsungnya seperti itu Ini adalah pembuktiannya Oke ya ini yang 5 pangkat 3 Ini sifat dari eksponen yang nomor 5 A pangkat M dipangkatkan lagi N adalah 5 pangkat M kali N uh, untuk nanti sifat nomor 6 nanti agak -ak akan jelaskan di video berikutnya sama soal-soal juga nanti akan video-video selanjutnya demikian uh, untuk eksponen sampai sifat yang nomor 5 semoga bermanfaat terima kasih